Hai Sobat Mamun Indonesia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya belajar dimulai dari kandungan sampai liang lahat. Oleh karena itu, di kesempatan ini kita akan belajar ilmu fikih. Ilmu fikih yang akan kita pelajari adalah ilmu fikih dari yang paling dasar, yakni mempelajari kitab Mabadiul Fiqhiyah karangan Kiai Umar Abdul Jabbar. Bagaimana yang kita ketahui, kebanyakan kitab Mabadiul Fiqhiyah ini juga dipelajari di pondok-pondok pesantren, madrasah-madrasah diniyah. Maka dari itu, menurut saya, kitab ini bagus untuk kita pelajari dalam memulai memahami ilmu agama, tentu dengan syariat yang awal. Itu kitab ini sangat bagus. Kitab Mabadiul Fiqhiyah dikarang oleh Kiai Umar Abdul Jabbar. Sayangnya tak banyak hal yang dapat kita ketahui tentang beliau. Dan memang kebanyakan ulama-ulama terdahulu sangat jarang sekali yang mencantumkan biografi tentangnya di kitab-kitab karangannya. Kitab Mabadiul Fiqhiyah terdiri dari 4 juz. Sesuai dengan yang diutarakan oleh pengarang kitabnya, bahwasanya beliau mengarang kitab ini agar dipelajari oleh murid-murid di madrasah di Indonesia dan disesuaikan dengan tingkatan akal seorang murid. Makanya, ketika kita mempelajari kitab Mabadiul Fiqhiyah ini, seakan-akan pembahasannya sama saja setiap juznya. Namun, selalu ada penambahan-penambahan dalam pembahasan di setiap juznya. Kitab Mabadiul Fiqhiyah ini bermadzhabkan Imam Syafi'i, sehingga sangat cocok dipelajari di Indonesia yang umumnya bermadzhabkan Imam Syafi'i. Selain itu juga, kitab ini menggunakan metode soal dan jawab yang menjadikannya sangat mudah dan gampang untuk dipelajari serta dipahami. Mempelajari sebuah agama itu sangat pas jika kita mempelajarinya dari hal-hal yang benar-benar dasar, agar tidak terjebak dalam pembahasan-pembahasan yang bisa menyebabkan salah tafsir, juga salah tangkap yang diakibatkan karena masih dangkalnya keilmuan kita, sehingga tidak mudah menghakimi juga tidak mudah untuk menyimpulkan. Demikian ulasan singkat tentang kitab Mabadiul Fiqhiyah. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan atas mempelajari kitab ini. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan bertemu lagi langsung pembahasan dalam kitabnya. Kali ini kita hanya perkenalan saja. Jika berkenan silakan like dan subscribe untuk mendukung channel kita ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Mamun Indonesia.